warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bagi warga masyarakat Pondok Gede, saya Camat Pondok Gede beserta lurah dan kepala Puskesmas se-Kecamatan Pondok Gede, mohon maaf berkenaan dengan adanya perubahan pelaksanaan vaksinasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 September 2021. Berdasarkan hasil rakor malam ini tanggal 3 September 2021 di Stadion Patriot Candrabaga diberitahukan bahwa 1. Vaksinasi Sinovac dosis 2 hanya untuk anak sekolah. 2. Bagi warga umum yang ingin mengikuti vaksinasi Sinovac dosis 1 dan 2 dapat mendatangi tempat penyelenggaraan vaksinasi Porli di masing-masing kelurahan. 2. 3. Bagi warga masyarakat umum yang ingin mengikuti vaksinasi dosis 1 tersedia vaksin Pfizer di 10 titik lokasi vaksin